Kes jangkitan difteria yang dilaporkan di Melaka dan Kedah adalah terkawal. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, walaupun terdapat dua kes kematian, pihaknya telah mengambil langkah segera memastikan virus itu tidak merebak. Thanks semuanya. Yang lain semuanya negatif. Dan mereka presentation dia adalah batuk, semua tonsil, sakit tekak. Sakit ini bahaya kerana dia akan tumbuh selaput di atas, di dalam mulut dia, dalam juga kerongkong dia dan juga saluran pernafasan. Mana kalau dia tebal, dia boleh hilang, dia tak boleh bernafas. Dia boleh mati kerana tak boleh bernafas. Beliau memuji tindakan pantas Jabatan Kesihatan Negeri berjaya mengawal penyakit itu dari merebak. Datuk Seri Hilmi yang juga ahli parlimen Balik Pulau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan Ia Ramadan kepada 150 penerima bantuan. Kedua-dua kes kematian akibat difteria itu tidak menerima imunisasi difteria yang lengkap dan meninggal dunia kerana komplikasi jangkitan.